Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Adat Putra Kelana. Oke, kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Oke, kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya mau sharing-sharing kepada kawan-kawan Trigona semuanya. Saya mau menyetep batang bunga Batavia dan batang bunga Santos, ya kawan-kawan ya, untuk persiapan vegetasi lebah Trigona kita. Jadi ini semua batang-batangnya saya rendam di air bawang merah, ya kan ya, air yang bercampur bawang merah. Oke kan kawan, sebelum kita lanjut ke proses nyetekannya, alangkah baiknya kan dukung channel Adat Putra Kelana dengan cara di bawah ini, dan yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara like, comment, share dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video-video tentang seputar lebah Trigona ada channel Adat Putra Kelana untuk selanjutnya. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Mantap. Jadi saya akan menyetek batang bunga Batavia dan batang Santos ini menggunakan media tanah bawah bambu, ya kan kawan ya. Jadi ini tanah yang saya ambil tadi di bawah bambu. Seperti teman-teman bilang, kalau kita menyetek bunga batang bunga menggunakan tanah bawah bambu itu sangat bagus, ya kan kawan ya. Proses perakarannya itu sangat bagus, sangat cepat tumbuh, kan kawan ya, tempat sangat cepat keluar. Oke kan kawan, kita langsung aja ya setiap batang bunganya menggunakan kombek. Saya akan menyetiap beberapa dari batang Batavia dan Santos. Empat aja kan kan ya, dua Batavia dan dua Santos. Kemudian kita siram pakai air. Airnya cepat sekali meresap kan kan ya, karena tanah bawah bambu ini jatuh tidak memadat kan kan ya.
semoga aja penyakitkan kita pada hari ini berhasil. Untuk persiapan akan nambah tujuan. Kemudian kita singkup ya kawan-kawan ya. Kita singkup dan kita taruh di tempat yang terbuka. Kawan-kawan, proses pengecekan kita pada hari ini sudah siap ya kawan-kawan ya. Semoga berhasil dan bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau mengecek batang bunga Santos dan Batavia. Oke kawan-kawan, kita akan update perkembangannya nanti setelah beberapa minggu ya kawan-kawan ya. Setelah dia sudah tumbuh, saya akan update lagi perkembangannya. Kita lihat akarnya nanti apakah dia tumbuh akar ya kawan ya. Oke kan kawan, mungkin sekian video pada hari ini. Kita akhiri aja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.